Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba lagi bermain game PSP menggunakan emulator PPS SPP di HP kentang menggunakan stick PS4KW. Di sini saya mau mencoba bermain game Final Fantasy Tactics. Seperti apakah game Final Fantasy Tactics? Saya baru tahu guys, kenapa kok ada Final Fantasy Tactics The War of the Lions. Kira-kira ini ada ceritanya atau enggak nih? Evalis Alliance. Speed hack guys, biar cepat loadingnya. Speed hack. Sword in hand. Speed hack aja guys ya intronya. Final Fantasy Tactics The Wars of the Lions. Speed hack guys. Oke, udah aja. Nah, saya cuma mau coba doang. Kira-kira grafisnya bagus enggaknya. Intronya grafisnya grafis intronya aneh, bagus sih. Ini saya speed hack guys, makanya grafisnya begini. Perwew, makanya seperti itu guys, soalnya ini saya speed hack. Di dunia Final Fantasy itu gak ada kuda ya. Pakainya pakai ini, pakai burung ini, apaan nih burung ini ada namanya kalau gak salah. Di saga Final Fantasy kendaraannya selalu burung beginian guys. Speed hack. Tiga dimensi. Lah. Ternyata grafisnya tiga dimensi, cuman karakternya dua dimensi, guys. Tuh, grafisnya tiga dimensi, cuman karakternya dua dimensi. Apaan? Ada orang yang diserang guys kayaknya. Kayaknya saya kurang ngerti guys cara bermainnya guys.
Iya beneran saya gak ngerti guys cara bermainnya guys. Kayak catur kayaknya guys. Move up, wait. Nggak move. Kena. Oh harus kena range guys. Mati. NPC cepet banget ngatur-ngaturnya. Otomatis saya gak mainin ini. Apakah cuman harus ditonton ini deh? Saya cuma nonton doang guys, ini gak dimainin asli. Oh, ini. Mau attack kemana lagi? Sini, oke, coba perform. Mundur dulu guys, saya takut. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Bagaimana menurut kalian, apakah game Final Fantasy Taktik PSP masih banyak yang memainkan atau cuma saya doang nih? Saya gak ngerti cara mainnya guys. See you in the next video.